Hello, hello, saudara-saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Ford Fiesta. I masuk lagi satu. Yang ini color biru dia. Tahun 2011, auto 1.6. Okay, mari kita tengok indicator condition dia macam mana. Jom. Okay, so ini kereta pun sangat styling lah. Color biru. Ini yang original dia punya color lah. Sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu indicator condition dia. Okay, sekarang I belan-belan jalan satu lau bagi customer tengok indicator cap dia. Ini cap I sudah buat satu layer lah. Sudah buat cantik-cantik bagi customer tengok indicator memang styling lah. Tengok ah. Ini memang macam sport car. Memang shock ini kereta. Ini color pun sangat shock juga. Okay, nampak lah. Okay, sekarang kita tengok lampu dia. Lampu dia pun so semua okay. Isopolis balik. Dia original ni lampu. Spotlight juga. Groom semua sekali. Semua ada lah. Logo Ford juga. Ini dia ada masuk air sikit lah ini. Nampak? Ini nanti saya nak kasih buat lagi sikit sekali lah. Okay, tengok. Memang cantik ni kereta. Lin dia pun sama ori me juga. Dia pakai 195 50 16 engine. Tayar bunga so far depan ada lagi dekat 20% 20% macam ni sampai 30% lah. Rasa 20% 25 lah. Okay. Skirting ini semua sekali ada. Okay, tengok tepi-tepi semua sekali. So belakang ni tayar pun lebih kurang lah, 20% macam ni lah. Okay, so kita tengok atas. Tak nampak semua siding ni. Okay, okay, sekarang kita tengok dalam dia. Nampak dia colour ada dua colour, two tone colour. Nampak dia punya seats. Ini modern lah, nampak tak? Dia SDR modern dia. Dia ada macam sikit sport ni lah. Dia mesit semua. Sini sofa tak cantik lah. Yang sini, yang sini so okay lagi. Nampak dia seat memang macam sport ni. Okay, tepi-tepi semua okay. Ini kotor je, ini boleh hilang ni. Ini nanti akan suci. Dia ada satu room. Nampak semua ada twist dekat sini lah. Semua standard. So ini kereta pun sudah siap untuk pakum ya. Kalau you minat pun boleh datang cuba ai. Okey. Nah, ini plastik dia. Plastik semua belum buka lagi. Ini tunggu you datang buka. Dia ni ada lain dua two twin color lah. Tengok hitam. Dia sini dalam biru. Sini silver. Memang ada sport lah dia ni modern. Okey. So pintu tembok ori ni. Dia taran ni cap memang semua ori ya. Kita luar tak cap saja. Tengok bawah dia. Ini kereta memang pun cantik-cantik ya ni kereta. Okey, kita tunjuk tengok bawah. Okey, nampak lah ini. Ini sama juga janji, tak ada banjir main kereta. Sama memang satu owner pakai sama sekali kereta. Kapek satu, STL. Dua kapek. Okey. Nampak sini bawah pun ada satu airbag juga. Nampak tak airbag? Sini ada satu. Okay, so kita ambil kunci. Kunci macam ni lah, pakai fob juga. Kita start. Okay, dia marish, dia jalan 130424. Service mail tie semula ke sini. Nampak lah semula ke sini. Okay, so sekarang kita tengok steering dia dulu. So nampak steering dia so okay. Memang cantik steering dia. Dia memang ori punya steering lah ini. Tak ada bungkus, tak ada apa-apa. Semua standard ni. Horn ada. Okay. Kita tengok konsol. Nampak tak konsol dia memang sekali biru ni. Satu kali biru. Tengok semua sekali biru ni. Dia sini atas biru, dia bawah sini hitam. Lampu buka semua dekat sini lah. Tapi spotlight dia sini dulu. Okay,
Radio sama pun ori punya. Pattern semua standard original. Okay, pekat lock semua sini. Aircon dekat bawah sini, 3. Okay, semua gear macam ni. Sini ada satu soket 12 punya. Ini USB, ada satu. Nampak lah. Okay, sekarang kita tengok seat sini. Sama juga, cantik-cantik juga. Nampak lah. Tengok semua sekali. Memang cantik ni condition dia. Kita tengok. Okay, saya tutup dulu. Kita try power window macam mana. Okay, power window ada function. Satu lock. Buka balik. Sini tak boleh. I try sini dulu. Ini tak boleh lah. Tapi akan I check dulu. I buat pada kasih. Okay. Belakang. Okay. Di sini. Okay. Dah cuba ini saja tak boleh. Okay. Tengok seminar. Okey, boleh simpan. Okey, ada simpan. Okey, saya buka. Okey, buka balik. Okey, ada function. Tengok ada function juga. Okey, semua ada function. Pusing. Okey. Ada function. Okey. Dah. Buka balik. Macam ni je. Kita tengok belakang. Kita tengok pintu tepi-tepi dulu sama juga. Nampak gam dia memang original sampai bawa sama sekali. Tengok siding ni, cap dia memang siding. Nampak dia punya logo Ford ada juga. Okey. Tengok lah, sama sekali. Okay, tengok belakang dia, mesti sama leather. Satu set semua sekali leather mini. Okay, nampak. Okay. Memang cantik lah ini seat semua. Okay, bawa carpet, satu carpet, dua carpet, semua ada. Dia original carpet dekat bawah sini. Ini dia tambah ni. Okay, semua sekali ada. Tengok belakang mesin pun okey juga. Belakang mesin semua juga okey juga. Okey, kita tengok atas pengemudi dia. So, okey dah. Bagi pelan-pelan, kasih customer tengok. Okey, kita keluar. Tutup. Okey, kita tengok belakang sekarang. So, nampak belakang sama besar-besar juga. Nanti berapa liter akan saya tulis dekat sini bawah. Okay. So, sini atas juga kita tengok. So, okay juga. Okay, tengok tepi-tepi. Marking dia semua ori lagi. Marking order lagi. Semua standard. Tengah sini, marking dia. Marking dia semua ada lagi. Okay. Lampu nampak tak? Dia original punya lampu. Dia sini tepi ada tulis. Nampak Ford punya logo. Semua ada tulis ni. So ok, cantik juga punya lampu sama sekali. Nampak cantik. Tengok bubble pun ada logo Ford juga. Ok, sama sekali. Lama. Ini ada pizza sikit. Nampak tak? Ok, Ford juga. Lampu semua sekali. Komplit-komplit semua sekali. Komplit semua sekali. Okay. Kita tengok. Dekat sekejap. Emang ambil. Susah sikit ambil. Okay. Nampak? Bawa gam semua memang ori punya. Memang ori punya. Nampak semua sekali. Original. Okay. Kita tunjuk bawa tengok. Okey. Kita tunjuk bawa. Tengok dia semua original juga. Nampak tak? Dia miskat lah. Dia ada landscape tengok dia macam ni.
Dia skirt memang cantik ni skirt. Okey, kita jauh sikit tengok. Memang cantik tak tengok. Okey. So kita tengok monitor dia. Nampak dah gun. Gun ori lagi. Gun semua sekali ori-ori lagi. Memang semua ori lagi nampak. Kereta ah sangat lawa main kereta ah. Ai memang blan-blan bagi customer tengok. Memang syok lah ni kereta. Sekarang nombor 3 pintu. Okey. Tengok tepi-tepi. Dia main color ah sangat syok ah. Dia hitam biru macam ni. Tengok. Tepi gam sama juga ori ni. Sama bawah tengok semua sekali. Ini tak ibu mahal juga buat loh ini. Okey. Nampak seluar siap pusat kom ni. Kalau minat nah you datang sini ya, you bayar wang terus boleh bawa balik ini kita. Okey. Nah, fork ni pukul ada lagi. Ai simpan dekat sini. Tengoklah dia color dua color. Tengok semua memang cantik. Logo sini ada Ford Fiesta. Okey. Dia stiker semua ori ni lagi. Nampak semua ori ni. Okey, tengok tak ada buka ni. Sama atas. Semua sekali. Okey, kapit ini pun sama juga. Saya tengok dulu kapit dia nah. Dua kapit set. Tengok. Ini pattern dia. Dia biru itu memang ori ni. Dia kapit tengok macam ni ni. Okey. Bawah sama juga tengok semua ori ni. Okey. Okey, so sekarang kita tengok habis, kita tengok enjin dia. Okey, so sekarang tengok enjin dia. Enjin sama 1.6 berapa cc semua dekat I tulis dekat sini. Sekarang I bagi tahu ini kereta enjin dia macam mana condition dia. Tepi-tepi ada langgar ke tak langgar, kita semua sekali check dulu sekarang. I bagi kau semua tahu. Okey, kita stop tepi dulu. Nampak dah. Semua I perlu cuci lagi ni. Tengok. Sangat gabuk dia. Ini dia tangki. Okey. Lampu tepi-tepi nah nampak makin lampu oli ni lagi ni. Dia ini masuk air ha, sini tepi. Sebab tepi ya, dia main gam ha, seluar lama ha, dia seluar kering. Lepas tu dia masuk air. Nampak tak? Memang original fork ni. Logo nampak tak? Tengok. Tengok fork. Mangat semua makin memang original fork. Tengok ini pun sama ori ni. Tengok besar ni. Nampak? Lambu dia fork juga. Semua clear. Sampai talan tengok fork juga. Banyak semua ada main lah. Nampak ini mangat sini pun ada satu kecil ni fork. Original semua ada tulis. Tengok semua ada fork ni. Okay. Sekarang kita tengok enjin dia. Ada leaking tak ada leaking. Ini kita air flowing cuci apa lagi. Empat. Okay. Tengok tahun sini. Memang tak ada leaking, tak ada apa-apa ni ha. Ini kita semua clear ni. Semua clear. Tengok aircon air keluar nampak air. Aircon tu sangat-sangat sejuk tengok semua air tengok. Betul ini kita memang cantik lah. ABS dekat bawah sana. Berhenti pun pakai bagus ni. Tengok berhenti bagus ni. Okey, kita tunjuk bawah tengok. Sorry lagi. Ini molek sama jeme tu tutup tempat memang semua ori. Nampaklah pop dia. Tepi gam ori ni juga. Nampak sampai bawah semua sekali. Semua sekali. Dengan tepi. Tengok ini semua belum tak terbuka ni ah. Tak lubang sini ah semua ori ni. Ni tengok tepi gam dia. Semua sekali. Okey. Sekarang saya tutup, kita pergi test ini kita. Okey.
Okey, kita beri try ini, kita condition dia macam mana. Okey, masuk dalam. Oh, dalam sejuk. Oh, sangat sejuk ini kita. Okey. Kita adjust kerusi dulu. Dia adjust ke sini bawah. Okey. Okey. Masuk sini. Reverse. Okey. Kita pergi test ride ni. Condition macam mana? Seti. Andy, pakai street. Sorry ya. Okay, sekarang pergi jalan. Kita semua ada function lah, ada jalan. Wah, ini modern lah, memang syok lah, tengok semua sekali biru. Nanti kita pergi test drive. Sekejap, sini mau jaga juga, kereta banyak dekat sini. Memang banyak tengok, mau jaga kereta ha? Okey, kita kena ingat. Okey, so wah, okey, boleh sampai 5,000 4,000. Wah, pick up ada. Wah, itu Newton meter kuat loh. Wah, tengok ada kereta, memang saya sangat suka. Okay, I'm a fight mindset dia. Tengah minyak. Okay. Okay, good. Okay, kita tak ada bunyi. Fight dekat sini. Jaga motor tak ada. Okay, tengah minyak. Okay, kuat sikit. Okay, clear. Tengok, steering cantik. Pusing balik sini. Okay, kita straight. Tengok macam mana. Okay, gear tukar semua okay. Cantik. Eh, memang cantik ini kita. Memang syok lah ini kita. Pakai macam sport car. Brake dia so dekat. Okay, bagus. ABS function semua ada. Okay, kita pusing. Sekarang kita jalan belakang. Kita selama 12 tahun ni kita, kita jalan ini. Tengok dia condition macam mana. Tengok dia punya S-over long sub itu warna macam mana. Tengok. Okay, saya tak nak cakap lah, saya berhenti diam je di tengah. Okay. Oh, berhenti, sini takut. Takut ada kereta sini keluar. Okay, jalan. Okay, so good. Very very good. Wah, ini kereta pakai memang sedap loh, saya cakap. Betul cakap. Ini tengok, saya pusing kuat sikit saya tekan minyak. Okay, syok lah ini kita. Memang syok lah, macam sport car. Ya, ada kereta. Kita tunggu dulu. Okay, kita kalau mau cepat lah, kita pun mau jaga-jaga betul-betul lah. Tak ada kereta, baru kita tekan minyak kuat sikit. Ada kereta, kita pelan-pelan. Depan ada kereta, kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kita pusing sini. Kita lagi sekali. Okey. Okey, pusing sikit, okey. Tengah minyak. Tengok apa yang dia. Ada kereta ni lah, langsung kosong lah. Saya baru test macam ni lah, tengok. Oh, itu pick up memang ada loh. Okay, berhenti. Okay, so good. Memang good ini kereta. Pakai memang sedap loh. Memang sport loh. Pick up tu, satu perjalanan tadi ni sisi dia. Tapi pick up tu, tengok. Tengok, sekejap dia. Dia tukar minyak sangat. Dia tukar itu gear sama smooth. Oh.
pakai setau ini kita. Okeylah, okeylah. Sudah banyak kali test hari ini kita. Kita balik office lah. Ha, kalau minat ini kereta orang, you boleh datang jumpa saya lah. Ha, sebab saya kasih test macam ini, nak tunjuk kasih customer tahu ini condition so far memang bagus. Memang pakai ya, memang setak ini kereta. Tengok steering. Sangat syok ini kereta. Betul. Okey, saya jaga ha, tak ada kereta ha. Okey, kita pusing tengok. Tengok. Okey. Very good ini kereta. Okey, sekarang kita balik ambil outfit. Smooth. You tengok, you tak tengah luar. Sengit je. Okay, mounting pun tak tengok, cantik ha? Tak ada gegamnya, sekarang masuk D je. Ha. Ini kita cuba dia tak ada panel switch lah ha? Ini nak kasih tahu. Ini biasa jalan T sama L saja. Ini dua saja function dia. Okay, kita jaga kita. Tak ada kereta, okay kita jalan. Dia pick up. Macam ni. Smooth saja. Ha. Okey, pusing. Tengok, dia Alpine lah. Saya rasa itu model ada lain lah. Itu STL. STL itu model ada lain lah. Dia macam, saya rasa macam dia ada sport lah, sport model dia. Okey, sekarang kita parking balik dulu. Okey, sudah sampai, kita parking dulu. Okey. P Android. Okay. So, kawan-kawan semua, yang ini Ford Fiesta 1.6 actual review habis. Itu modern dia STL. STL modern dia. Ha, kalau minat ini kita, you boleh datang jumpa I. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Ha, you boleh datang tengok lagi sekali ini kita condition, you boleh test ini kita condition macam mana. Ha, ini harga I jual set tukar nama sama Pusakom RM16,800. Set tukar nama sama Pusakom. Lotek insurans itu tak ada masuk lah, itu lain. Okay, kalau minat datang jumpa I. Okay, call I pun boleh juga ha. See you later. Bye.